be that young rapping dude. Might just trap a jewel. Coming with the thunder, baby. Might just snap it through. I roll out in the morning light with that Harley bike. All black, I'm the party type. And it's on tonight. I just stepped in no weapon, but my outfit might take the soul. See my presence impressive. Got strippers slipping off the poles. I just whip, then I swerve. I wish you would. I'm Timmy Turner. Turned her to a carnivore. Now she treat me like a burger. I don't know their names, but they all wanna ride. All this energy around me. Teman-teman, kembali lagi di channel ini bisa gue lihat. Dan kita kali ini bakal bahas si Kha'Zix ya. Kecoa terbang, kecoa tempur apalah itu. Dengan skin barunya Mecha Kha'Zix yang keren banget. Ini murah juga, harganya cuma 990 wild core. Kalian bisa top up dengan murah di merchant shop. Langsung aja cek tokonya di Instagram langsung ya guys ya. Dan si Kha'Zix ini champion yang unik. Dia champion jungle, musuh bebuyutannya si Rengar. Assassin role-nya. Terus dia juga skillnya unik. Kalau Rengar itu kan dia punya pasif bisa lompat dari arah rumput. Terus skillnya bisa ngereset juga pakai ferocity-nya. Nah, kalau Kha'Zix itu beda. Dia bisa nge-evolve skillnya. Bukan nge-level up ya, tapi ngerubah efek skillnya, bakal ada efek tambahannya. Dan juga ntar bakal numbuhin sayapnya, cakarnya, segala macam. Ntar bakal ada evolve di game kalau skill ultimate-nya dinaikin. Jadi ntar evolve-nya di level 5, terus 9 sama 15 atau ya pokoknya ke setiap lu naikin skill ulti itu bisa di evolve skill-skillnya. Kita bakal bahas dari pasifnya dulu. Namanya Unseen Threat, seperti namanya. Kalau misalkan dia unseen enggak kelihatan sama musuh, bakal nambah damage si Kha'Zix. Terus di skill satunya ada namanya Tesdir Fear. Beda sama Rengar, kalau misalkan Rengar nge-enhance, si Tesdir Fear ini single target, dia langsung nyakar musuhnya. Kalau misalkan musuhnya isolated gitu kan ya, damage-nya juga bakal nambah lagi 110%. Kalau dia di-evolve ke tahap berikutnya, cakarnya bakal lebih tajam gitu ya, dia bakal nambah range-nya juga. Sama dia nge-refund 45% cooldown yang dipunya sama si Tesdir Fear ya, jadi kayak sekitar cuma 2 detikan atau 1 detikan udah bisa dipakai lagi tuh. Nah, di skill 2-nya namanya Void Spike, dia bakal ngelempar proyektil dan juga bakal nge-heal si Kha'Zix-nya, tapi heal-nya enggak berasa-berasa amat, enggak gede-gede amat, tapi tetap butuh aja ya kan. Dan juga kalau misalkan dia di evolve, itu proyektilnya bakal jadi ada 3 gitu. Nah, itu juga nge-slow kalau misalkan dia udah di-upgrade ya si Void Spike-nya. Terus skill 3-nya itu namanya Leap, seperti namanya ini lompat gitu ya. Kha'Zix cuma lompat aja, ngasih physical damage. Terus kalau misalkan dia udah di-evolve, dia punya sayap, itu terbangnya atau lompatnya bakal lebih jauh lagi. Terus cooldown-nya juga bakal nge-reset kalau misalkan si Kha'Zix-nya nge-kill musuh. Skill terakhir gitu, ultimate. Nah, ini kan tulisan tuh ada tuh ya, passive H rank and void assault tadi yang gue kasih tau yang evolve. Nah, ini tuh skillnya itu ngilang gitu ya. Kha'Zix bakal ngilang kayak bentar doang, sekitar 1,25 detik gitu ya. Dia bakal ngilang, larinya juga bakal cepet juga, dapat movement speed 40%. Terus bisa dipakai 2 kali. Tapi itu ada jangka waktunya, pakai yang sekali, 1,25 detik ngilang, terus 10 detik lagi baru bisa dipakai lagi. Nah, kalau dia di evolve, durasi bakal lebih lama, ngilangnya 2 detik, bisa dipakai 3 kali. Simple banget si Kha'Zix gitu ya, cuma mainnya emang agak-agak susah ya. Kita bakal bahas itemnya sekarang. Buat itemnya gue ngikutin Outsider, jadi kalau misalkan kalian gagal gitu ya, jangan salahin gue. Kalian boleh spam channel Outsider bro. Tapi ini item bagus, jujur aja bagus. Cuman rune ntar bakal ada gue bahas, ada yang bisa dibedain. Nah, buat itemnya, buat si Kha'Zix-nya sekarang itu cocok banget buat pakai Dust Blade of Draktar. Karena ini pasifnya cocok buat si Kha'Zix gitu ya. Being unseen for 1 second, gak kelihatan di 1 detik, itu ngebuat attack lu juga bakal ada bonusnya. Jadi bikin musuh bakal ke burst damage, sakit banget dikenain Tesdir Fear-nya si Kha'Zix. Terus, kedua lu bikin Black Cleaver. Ini cocok juga buat Kha'Zix. Kha'Zix tuh lembek gitu ya, dia butuh health, dia butuh nyawa, dia butuh ability haste juga ya kan. Cooldown buat skill-skillnya. Jadi buat pakai Black Cleaver juga cocok banget. Dan juga ini ngebuat musuhnya lembek karena kena armor penetration. Terus sepatunya jangan lupa ya, sepatunya ini conditional banget. Kalian bisa pakai Mercury Threads buat tenacity atau resistance. Bisa juga pakai steel caps. Yang lain juga boleh gitu ya. Mungkin Ionian tapi udah terlalu cepat si cooldownnya. Jadi gue rasa dari Mercury Threads atau plated steel caps. Atau ini nih, Boots of Sweetness gitu kan, biar larinya kenceng nih si kecoa. Itu juga boleh-boleh aja. Terus item yang ketiga buat attack-nya kita bikin ke arah Serial Dagruch. Ini nambah armor penetration lagi buat si Kha'Zix-nya gitu ya. Dan juga bakal nge-slow musuh buat nangkep dan musuhnya biar nggak bisa kabur. Terus jangan lupa buat Guardian Angel biar lo nggak mati. Ya udah mati, hidup lagi gitu kan, karena lo bakal maju-maju ke depan. Ini juga bisa ditukar, bisa bikin yang namanya Edge of Night dulu. Ini item OP banget, lagi bagus banget. Mungkin nanti cooldown-nya bakal ditambah ya, karena 35 detik second cooldown tuh terlalu parah gitu ya. Karena ini semua skill tuh entah ngebug atau gimana, kayak ultinya Fizz bisa miss, Tidal Waves-nya ultinya Nami juga bisa miss, gak kena loh.
skill-skill yang gede-gede kayak gitu harusnya kena, karena itu ultimate gitu ya. Masa bisa ke counter sama item Edge of Night yang juga dimana cooldownnya cuma 35 detik. Lu bisa gak bikin stasis anjir buat pakai buat ini ya, buat yang namanya defense diri lu gitu ya. Pakai Edge of Night udah cukup, stasisnya diganti pakai item lain. Buat keystone-nya kali ini gue pakai Conqueror, cuman ada saran lain nih dari gue nih, kalian juga bisa pakai yang namanya Electrocute. Kalau misalkan musuhnya lembek-lembek bisa di burst dengan cepat, Electrocute juga cocok banget buat Kha'Zix. Tapi kalau misalkan musuhnya lagi agak-agak tanky gitu ya, yang lu bisa pukul-pukul terus dan juga trading damage-nya bisa menang, Conqueror juga boleh banget buat si Kha'Zix buat nambah AD-nya dia. Terus di round pertamanya pakai Brutal, Armor Penetration sama AD, terus Hunter Titan ini nambah health juga, sama kalau misalkan lu udah takedown gitu atau ngekill musuh yang berbeda bakal dapat juga tenacity masing-masing 4%. Terus di sini Hunter Genius. Ya, ini cukup menarik ya, si Outsider pakainya Hunter Genius dan gue cobain. Ngebuat si Kha'Zix-nya cooldown reduction-nya atau cooldown skill-nya makin cepat gitu kan, kalau misalkan gue ngebunuh musuh yang berbeda-beda. Sebenarnya kalau misalkan jungle tuh pakai mastermind gitu. Ini biar lebih cepat farming-nya, tapi coba aja. Gue ngetes aja pakai Hunter Genius dan ternyata work waktu gue main sendirian. Buat spell-nya jangan lupa ya guys, bawa smite ya, jangan kayak lisin gue baunya ignite ya. Jadi smite sama flash buat si Kha'Zix-nya. Kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang Kha'Zix di in-game-nya, let's go. Jadi kali ini gue mainnya solo guys ya, karena kemarin gagal mulu kan main Kha'Zix berlima. Karena gue ini apa namanya, takut gitu kalau misalkan salah main berlima tuh jadi jungler terus salah ada rasa bersalah gitu. Jadi gue main solo aja biar gak nyusahin orang gitu kan. Nah ini gue rotasinya tuh kalau gak salah gue ngikutin si Outsider juga deh. Jadi dia tuh nge-clear semua camp yang di bagian merah sini. Jadi abis Red Ramble Back tuh ngambil batu, abis batu ngambil burung, abis burung ngambil scuttler di daerah Dragon Pit. Bener-bener gua tiru banget. Tapi ini ada tips and trick buat pemain-pemain solo guys. Harus being ego ya, harus egois banget. Dan lu harus mikirin gimana caranya lu bisa menangin game ini. Karena ini game ini sebenernya ntar ada momen dimana mereka surrender gara-gara gua gagal smite ngambil objektif. Ya begitu, itu gua pertanyakan gitu, mengapa gitu kan, mengapa lu baru hilang satu naga aja udah menyerah, sayang banget gitu, padahal tuh ini bisa banget menang, kayak gitulah intinya, kayak begitulah ya. Tapi sebagai jungler yang baik dan juga pemain yang baik, gua nggak tanggepin. Yang bacot si Yasuo-nya coy, ngajak surrender ya kan, udah kayak cek 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 gitulah, kayak mengeluh gitulah guys. Tapi kita harus tetap positive mental attitude gitu ya. Gue tetap gitu, gue gak bacot di live di chatnya gitu. Kalau misalkan gue dibacotin, nah yang penting pentingin dulu nih, lu bisa farm dengan baik, lu bisa bermain kayak nyulik-nyulikin lawannya juga. Jadi yang penting lu harus mikirin diri lu dulu. Sekarang kita bahas skinnya nih. Ini skin sebenarnya kalau misalkan dia belum evolve, bentuknya aneh banget bro. Bentuknya aneh banget. Cuman kalau misalkan ntar udah di evolve, nanti dari kukunya atau claw-nya bakal berubah warnanya, sayapnya juga muncul gitu kan ya. Dia bakal makin serem, kayak lebih keren lah. Tapi sama-sama keren sih, sama Mecha Rengar juga keren banget. Tapi Mecha Rengar emang lebih rame lah dibandingkan si Mecha Kha'Zix kali ini. Nah ini tuh gue bisa ngegeng ke atas, gue kan ngeset-ngeset layar ya. Wah ini sekarat nih, cakar bro langsung. Nah jadi tuh si Kha'Zix dia punya namanya Test Derivir atau skill satunya itu bisa dipakai pas lu lagi lompat. Jadi pas lagi lompat lu langsung pencet skill 1, ntar dia jadi kayak nyakar pas jatuh gitu. Jadi kayak langsung cret, kayak inilah. Lu ada namanya irit waktu, irit waktu buat ngehit ke arah musuh. Jadi bisa langsung kaget gitu kan, musuh kaget. Apalagi tadi gak ada ward ternyata, ya sudah meninggal dunia gitu. Jadi kita balik farm lagi kali ini. Nih gue sebenarnya tadi lagi mikir lagi nih, gak usah ngonten apa hari ini. Soalnya ini jam 6 pagi gitu ya. Gue sebenernya kasihan juga sama bini gue kalau misalkan gue konten jam segini mulu. Ntar gue bakal benerin jam tidur gue mungkin guys ya. Karena nih siang juga nanti ada gathering si ini Jabodetabek Wild Rift. Nah gitu, kalau gue bangun sih gue datang ya. Kalau gue gak bangun gitu ya, gue gak bangun dari tidur ya, ya gimana gitu kan, berarti Tuhan berkata lain bro. Gue gak bangun gara-gara ketiduran gitu. Bisa jadi, tapi gue usahain sih gue datang buat ngeramein. Karena kan acara pertama kali juga. Gitulah. Balik lagi ke Kha'Zix sambil nyantai ya guys ya bahasnya ya. Jadi lu rotasi muter-muter sambil pakai sweeping lens buat yang namanya ngancur-ngancurin ward nih. Ward-ward di sekitar lu hancur-hancurin. Kalau misalkan ada, kalau nggak ada ya udah balik farm lagi. Red Bramble Back-nya kan udah muncul lagi nih. Biasanya kalau misalkan Red Bramble Back-nya lu udah ambil, beberapa saat kemudian nanti naga juga bakal up. Bentar lagi berarti menit 4 ya, harusnya naga tuh up sama si Herald-nya. Lu bisa pilih salah satu antara Herald atau Dragon. Nah, si Outsider itu kan ngambilnya ke arah Dragon.
Tapi by the way, ini berhubung gue main di Indonesia, gue mainnya lebih sering ketemu sama orang-orang Indo, dan yang gue lihat mereka lebih memprioritaskan naga, jadi gue ngambilin naga. Gak ego juga dah. Ini gue kelihatan nih masih Veigar-nya nih. Kelihatan gue karena keluar dari rumput. Jadi kita mundur dulu dan gue ngelihat ya, kita balik. Usahain sih jadi dustblade-nya ya. Dustblade-nya jadi dulu. Makanya farming juga sebenarnya tuh ya butuh gitu ya, tapi lo lebih cepat dapetin gold kalau ngekill gitu. Ini dustblade bisa jadi karena gue ngekill. Kalau gue ngekill itu biasanya nggak jadi, karena lo harus farm terus. Sedangkan kalau misalkan ngegeng gagal, goldnya kurang, item pertama nggak jadi. Nah ini karena udah, lo lihat nih, ini gue nge-lag sebenernya. Sumpah ya, ini yang main sama gue udah pencet smite, nge-lag bro. Gue tuh suka nge-spike, gue suka banget nge-spike gitu kan, gue pakai wifi kan. Gue tuh udah mencet smite gitu, mana mungkin kayak begini kan, kagak dapet tuh. Gue udah pencet, kagak kepencet, tapi ternyata kepencet gak guys itu? Itu kepencet guys, tapi gak dapet gitu. Ya pokoknya gue gak dapet deh. Dan itu udah surrender kan, si kampret Yanto nih udah mulai lah gitu, kayak gitu kan, mau surrender aja lah. Gue juga tadi ya udah gue ngekill aja lah, akhirnya gue ngekill satu terus gue balik. Dan skill yang gue upgrade pertama kali itu yang cakar. Lo bisa lihat sekarang cakar sudah berwarna merah dari Gundam kecoa tempur gue ya kan, udah warna merah. Nah ini gue coba ambil herald, tapi nggak bisa sih, darah gue segini bro, darah gue segini, tiba bahaya banget kalau misalkan gue maksain herald. Tapi ini gue coba dulu dah, mana herald tadi situ kan, gue harus narik ke sini nih biar bisa mukul punggungnya. Tapi ternyata ada sih bapak gentong jenggot, sialan pemabuk, itulah pokoknya. Gak bisa ngambil juga, karena sulit lah. Nah si Yantonya ide tuh, Yantonya ide mencoba untuk menyolong di saat musuh punya smite gitu. Jadi dia udah mulai memproteskan diri gitu ya, karena jungler-nya goblok, jungle gap, objektif gak dapet. Tapi tenang, lu harus tetap positif mental attitude ya, PME banget nih gue anaknya nih. Ya pokoknya lo harus tetap kalem, relax gitu. Ini main solo gitu ya, jadi udah pasti lo bakal ketemu sama orang-orang yang toxic. Itu udah wajar banget. Lo bisa disable chat lo, cuman ngebalesnya untuk ngeliat chat mereka tuh sebenernya gimana ya, seru-seru aja gitu. Dengerin aja. Terus lo ngeliatin cara mainnya, jadi lo tahu gitu kan, gedean bacot gitu dibandingkan lo tuh main gitu. Banyakan ngetik gitu kan, mendingan lo main kayak gue, ngekill-ngekill, memperkaya diri gitu kan. Karena emang tugasnya si Kha'Zix tuh gue lebih memprioritaskan ya. Sekarang buat jungler di Wild Rift nih, gue udah mulai tau patternnya. Lebih ke arah nge-ganking sih, nge-ganking, ngambilin kill. Kalau misalkan modelin kayak Kha'Zix kayak gini, dia nge-kill, jatuhnya tujuannya nge-kill. Kalau misalkan kayak Nunu, Nurul and Wildan, itu lebih ke arah nge-gank dan juga ngasih CC, initiator. Tapi kalau misalkan si Kha'Zix tuh finishing, tapi lu bisa, ya pokoknya nge-kill, intinya ngelasit biar lu makin kaya dibandingkan farming. Karena farming sama kill lebih cepat lu dapat duit dengan cara nge-kill. Nah kalau si Kha'Zix tuh punya power spike gitu, dia mulai jadi gitu kan ya. Nah dia tinggal nyaplok-nyaplokin orang aja. Makanya lu lihat tuh di montage-montage gue, karena momen tersebut bisa terjadi karena gue udah jadi juga. Di awal-awalnya kan gue power spike gitu kan, gue udah mulai jadi gitu. Akhirnya gue bisa tuh begitu. Nah ini level 9 gue udah upgrade lagi, sayapnya tumbuh ya kan. Gila keren banget kan, kalau udah mulai ada sayap sama cakarnya tuh jadi keren nih skin. Tapi kalau misalkan gak ada ya kuring. Sama sih yang Blossom juga gitu, yang skin biasanya si Kha'Zix, meskipun itu juga keren ya. Tapi ya meskipun gue jarang gitu main jungler Kha'Zix, lebih demen main Lee Sin sekarang. Wah Lee Sin seru banget coy, main di mid gitu kan, ada momen keren gitu kan. Lee Sin quadra triple kill, kalah tapi game-nya late game-nya gak ada damage gitu deh. Itulah, tapi seru coy main Wild Rift ini, lagi seru banget nih. Gue lagi demen banget gitu ya, makanya bisa tiap hari bikin konten juga. Ya doain gue ya guys, makin rame gitu kan. Terus Riot tiba-tiba, ayo Bapak Riot calling saya gitu kan, biar saya lebih semangat lagi bikin konten. Kalian kalau misalkan ada yang kuesioner, tulis nama gue coy, Lehan gitu kan ya, Lehan gitu, biar gue disupport Riot. Janda guys, kalau misalkan kalian mau support gue silakan, tapi kalau enggak juga gak apa-apa. Nah itu caranya, kalau misalkan kalian lihat aja ya dari gameplaynya, gimana caranya setup pakai Kha'Zix masuk ke warnya gimana. Itu bisa pakai Void Assault-nya ngilang dulu terus lompat, atau ngumpet-ngumpet di brush gitu kan, apa nih, bush, maksud gue bush gitu, apa di rumput, abis itu lompat karena musuhnya kayak gini, cerap, caplok, kenanya ke itu, ke minion tadi, gak sengaja. Keluar masuk ya guys ya, keluar masuk, cabut dulu dari ikatan cintanya si Morgana, keluar lagi. Jangan asal lompat kartu red, lu harus mikir gimana caranya keluar lagi pakai slipnya gitu. Gindang lah pokoknya. Nah dan usahain jangan blunder gitu ya. Nih gue ntar ada takabur lah. Biasa gue kan main, kan orangnya takabur banget tuh. Jadi gitu kan, masuk-masuk tuh gue tuh ntar tapi. Nah ini adalah momen guys, ini momen of truth ya.
momen kenyataan di mana gue bakal di underestimate lagi apa enggak ya. Karena kan gue udah ngekill-ngekill nih. Tapi meskipun lu ngekill-ngekill tapi objektif gak dapet tuh sama aja jungler gagal coy. Pasti bakal nyerah, orang-orang ini bakal nyerah gitu, bakal surrender. Jadi usahain smite-nya kena nih. Oke, gue udah mulai panik kan, jangan nge-lag lagi. Santai aja, keluar masuk dulu bro. Biarin kan musuhnya kita kiting-kiting kan, keluar masuk. Oke, naga infernal, sangat sakral guys. Ini kalau misalkan naga ini gak dapet, udah fix gue gak jadi konten ini bro. Udah surrender timnya. Apalagi ini Yantonya nih, ini apa namanya? Separti sama Malphite. Nah dapet coy. Gak mungkin loh, seorang Lihan gitu kan mak. Smite-nya itu Indogrosir. Tidak seperti itu, pelayanannya sangat cepat. Bahkan di 900 sudah di smite gitu ya. Sangat kecil kali kemungkinannya terkena ini, terkena colong, stolen sama musuh. Jangan ngadi-ngadi gitu ya. Tadi nge-lag coy, asli pingnya nge-spike gitu kan. Jadi gak dapet. Lu senai lu bang. Ya mau gimana lagi coy, kenyataannya memang seperti itu nih, nggak kelihatan pingnya sekarang. Nah udahlah, gue udah tenang di sini, infernal udah dapet. Ya udah kita back to farm ya kan, sambil ngambilin ya, pokoknya ambil aja nih, tinggal ambil red bramble back. Kalau misalkan musuh ada di map dan lu geser map, ada yang bisa diculik silakan culik. Kalau misalkan nggak ada, oh ya nggak usah. Oh ya tadi sepatunya di upgrade jadi apa bang di game ini? Gue jadiin proto belt bro. Jadi kalau sepatu itu semuanya sepatu, item upgrade sepatu semua opsional semua sih, itu tergantung kebutuhan kalian. Jadi gue kadang-kadang kalau item sepatu ya gue skip atau gue kelupaan gitu buat ngasih rekomendasinya. Ya by the way gue bikinnya proto belt dan ini langsung ngambil Kara Herald. Musuhnya kan udah mulai behind nih gara-gara tiba-tiba, oh tidak, Kha'Zix-nya jago banget ini, Kha'Zix-nya gaming kan. Yang kira musuhnya susah nih, tapi dia ada Gragas kan. Yang dimana kalau misalkan kita terlalu ngumpul dia rapid, bisa kena eksplosif khasnya ultimate Gragas, langsung terpecah belah gitu kan hubungan kau dan dia. Tapi karena di sini gue sangat berani dan tampan gitu kan, lompatin aja semuanya. Yang tadi gue bilang, lo bisa lompat sambil pakai test dervirnya, jadi langsung kena musuhnya, langsung auto meninggoy. Jadi inilah irit waktu aja. Jadi gak lu pas lompat lu udah nyampe baru pencet skill 1, tapi pas lompat langsung skill 1. Jadi pas kini langsung gitu, langsung dicakar sama si Kha'Zix-nya atau meninggal. Nah si Kha'Zix ini champion yang power spike-nya lumayan cepet lah. Kalau misalkan ngekill beberapa di, udah 2 item aja, lu udah leading 2 item, terus goldnya udah mulai jauh sedikit, udah bisa nyulik-nyulik aja. Mainnya culik-culik aja, farmingnya belakangan gitu ya. Lu cari momen-momen aja buat ngekill-ngekillin musuh. Nah di sini tuh musuhnya udah mulai hilang dari map. Kalau misalkan udah mulai hilang dari map, siapa yang mau lu culik? Gak ada kan? Ya udah farming. Mau ngapain lagi gitu kan? Farming aja, jangan paksain. Lu harus nyulik ke belakang turret musuh. Tidak baik gitu ya. Ini nunggu objektif yang berikutnya, sambil nunggu objektif ya lu bisa farming. Terus ngeliat musuh sih. Sebenarnya musuh kan ada Veigar. Veigar kan champion late game. Dia apa ngumpul-ngumpulin stack lah bisa dibilang. Tapi enggak usah takut, bro. Veigar tuh beberapa kali cakar udah meninggal dia sama si Kha'Zix. Terus apalagi kalau misalkan gua udah evolve kan ya, bisa lompat-lompat. Ya intinya tinggal menunggu waktu saja. Dia mau nunggu sampai late game pun Kha'Zix gue juga pasti sakit. Ya, tapi ada caranya sih buat lawan si Kha'Zix ini. Ngumpul-ngumpul aja, tapi lingkarannya segitu tuh. Lu lihat enggak sih? Lingkaran yang ada si DC ini ya. Nih, di musuh nih, bentar. Nah, itu. Nah, lompat enggak ada damage-nya. Kenapa tidak ada berdamage? Karena mereka dempetan, coy. Kalau misalkan dempetan tuh isolation-nya mati gitu. Lingkarannya enggak ada. Kalau misalkan musuhnya dempetan banget, tapi untuk menjaga momen lu tuh dempetan terus sama temen tuh susah, guys. Tuh segitu aja lu kayak berdua sampingan aja tuh udah kena isolationnya si Kha'Zix. Gimana caranya lu bisa selamat kalau misalkan mainnya itu ya nggak ngumpul-ngumpul banget, tapi sedangkan untuk menjaga momen lu ngumpul banget tuh susah gitu. Kayak lu tuh mirroring orang gitu, kayak kembar siam tuh nggak sih, pergerakan harus barengan. Itu lebih mungkin bisa kejadian kalau misalkan emang champion-championnya tanky-tanky ya, kayak Galio mungkin mainnya, Malphite yang masuk emang dempet-dempetan gitu kan, sekali masuk sekali jeder. Tapi kalau misalkan champion yang modelan yang positioning itu udah pasti gampang diculik sama Kha'Zix. Nah prioritasin musuh yang punya isolation guys. Nah yang ada lingkaran, dan itu nggak cuma ke arah ini ya, nggak ke arah champion doang ya, tapi ke arah ini juga monster-monster juga ada yang kecil-kecil sendirian gitu ya. Itu bakal ada isolate-nya. Jadi bikin si Kha'Zix cepet juga buat yang namanya farming dan juga clear minion. Nih, lu kalau misalkan ngelihat temen lu nih kan buat kesalahan seperti tadi tuh kan, dia mati tuh. Cuman Vayne-nya OP sih. Vayne-nya di sini bagus gitu mainnya. Jujur aja nih, ketolong juga karena Vayne-nya bisa main gitu. Kalau misalkan Vayne-nya enggak bisa main sih game-nya enggak bakal ketolong, coy. Bisa kalah juga gue. Nah, gue enggak maksain buat turun ke arah buat nolongin si Vayne-nya karena
it's not my job gitu, itu bukan tugas gue, itu job support yang harus nemenin fan. Dan juga fannya bisa dibilang salah gerak lah ya, dia ngapain ada di situ terlalu jauh karena emang riskan banget buat di geng. Ini fokus saya ya coy, kalau misalkan lagi ada war kayak gitu ya udah fokus saya ambil naganya ya, gak usah dikejar. Ini sebenarnya masih mau mukil, kita cari-cari lagi targetnya, geser-geser dikit, coba lompat proto belt dulu, kasih yang namanya void spike, mundur-mundur lagi, nah cakar yang ngekill si Yanto anjing, disampah gue. Disampah gue, tapi gak apa-apa dah, biar dia seneng gitu kan, biar dia happy bro. Nih kita ambil aja nih, colong-colongin buffnya. Ini juga bisa kalian tiru gitu ya, maksudnya kalau misalkan lagi rotasinya lagi enak, lagi menang objektif, kalian bisa colong-colongin jungle lawan biar musuh tuh jungle-nya miskin gitu ya, jadi musuhnya gak punya buff, musuhnya miskin, goldnya behind sama lo, dan akhirnya lo bisa mendominasi game-nya lebih jauh lagi gitu. Nah ini gue bilang aja kita ambil Baron guys, Baron, si Venice yang ngajak sih, tapi gue juga kayak gue setuju gitu, makanya jalan kita ke Baron. Jangan ke steal ya bro ya, ke steal auto surrender soalnya, main solo nih sangat riskan dengan surrender, bentar-bentar suren. Agak paham deh gue deh, agak paham lagi, kenapa gitu, gak pede sama skill lo kan, gak pede sama skill kalian ya. Jangan menyerah sebelum bertarung lah bro, bertarung dulu gitu, kecuali emang udah behind banget, skornya tuh misalkan 20-0 gitu, 20-20, nah itu baru lo boleh surrender, karena udah gak mungkin dibalikin gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kayak 17-11, 12-12 gitu lah, Shopee dong. Enggak 12-12 ya gitu loh, pokoknya skornya gak jauh-jauh banget, lo masih bisa bro, masih bisa comeback banget, jadi jangan asal-asal buat main surrender. Nih sih gue pesan aja buat lo semua, tapi gue rasa konten guide-guide kayak gini perlu banget, karena banyak banget kayak di mode ranked lah, mode PvP lah, apapun itu masih banyak banget yang belum tahu role, belum tahu cara main. Jadi ya kita belajarin lah, kenalan-kenalan dulu nih sama champion-championnya ya kan, cara rotasinya, di sini ada role. Ya sama kayak lu sekolah lah, ada jabatannya, ada kepala sekolah, ada ya ini yang jangan kepala sekolah, ada ketua kelas, ada wakil bendahara gitu lah. Ada role masing-masing. Kan enggak mungkin gitu kan. Ya ini deh, ada siswa, ada OB gitu. Kan enggak mungkin kalau misalkan siswa tiba-tiba suruh bersihin WC kecuali dia distrap gitu lah ya. Itu udah tugasnya OB, atau tiba-tiba siswa jualan di kantin. Itu bisa lagi anjir. Gimana ya? Cari analoginya gimana ya? Pokoknya sesuai jobnya lah, atau presiden tiba-tiba main bola di timnas Indonesia, nah itu nih nggak mungkin kan guys. Nah itu gue mati guys tadi guys, lagi bahas presiden main bola juga gue mati coy. Gue ini apa namanya, tak kabur kan, gue maju lompat, gue kira gue bisa ngekill, ternyata tidak. Nah, ini dibotakin kan turretnya kan, ya udah susah juga sih. Gue balik ambil item ini gue, kayak gue balik biar gue punya item Guardian Angel, gue ambil gue A gue. Tapi kalian bisa ngeliat lah rotasi gue tuh gimana. Gue kebanyakan bercanda nih di guide kalian nih kan, di pelajaran kalian, tapi gak apa-apa ya. Semoga kalian mengerti tentang si Kha'Zix ini, karena pembahasannya sebenarnya pengen lebih santai, karena ini kayak ini loh, apa namanya, ngeliat skinnya aja, skinnya keren ya kan, no gacha. No gacha. Oke, ini momen dimana gue harusnya pentakil sih, tapi gak sempet karena ada yang matinya telat gitu kan ya. Lo lihat nih, kan ini ambil Elder Dragon nih, tapi tidak bro, saya tujuan adalah kill, hancurkan semua, habisi semua musuh. Anjay, maju proto belt, ngilang void spike, kasih lagi nge-slow, tak cakar lagi tes dervir. Ini kan gue udah double kill. Nah ini tiga-tiganya gue nge-kill juga nih kalau nggak salah nih. Iya, ini tiga-tiganya gue nge-kill bro, karena teman-teman gue pada meninggal kan. Tujuan terakhir ini sebenarnya adalah diriku ya, ini adalah diri gue doang. Kita tes dervir lagi kan, gue punya GA kan, beraniin diri aja, beranikan dirimu, cetah-cetah, cakar-cakar. Nah ini gue revive kan, double kill tapinya cetas. Nah itu dia, bidep yung rap gedut, pelu gendut gitu bro. Duck breaker anjing, duck breaker, penghancur bebek. Keren banget dah, pokoknya itu dia guys ya, itu dia konten paling berfaedah hari ini. Jujur aja gue ngantuk banget asli bro. Tapi ya semoga ini membantu kalian. Tadi gue udah ngasih tau itemnya juga, jadi bisa kalian tiru. Nih gue udah gue record gitu, biar gak hilang lagi. Kita bakal lihat damage-nya. Gue kill 11, assist 1. Sangat berkontribusi ya kan, kawan-kawan gue ini hanya nge-blame saja sama surrender. Oke guys, itu ya, in video sampai sini aja gitu ya. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat subscribe. Good. Bye.